Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi guys di Tengkuruk Channel. Pada kalian yang menonton video ini, pada kali ini saya akan mereaksi satu tajuk yang menarik ya guys, yaitu adakah Indonesia induk pada peradaban dunia? Itu soalannya. Nah, saya pun tertanya-tanya juga, adakah Indonesia ini induk pada peradaban dunia? Karena bila dilihat sejarah ya, yang terdapat pada negara Indonesia, banyak peninggalan-peninggalan sejarah purbakala ya, antara peninggalan-peninggalan yang ramai orang tahu seperti Candi Borobudur, itu tuh satu peradaban ya. Lepas tu dari segi dia punya keragaman budaya dan bangsa Indonesia ini, walaupun beratus suku etnik ya, dapat hidup dengan aman dan harmoni. Nah, jadi selain dari itu juga, saya apabila berkunjung ke Indonesia, saya sempat berkunjung ke Monas. Di situ saya ada melihat ya, di bawah itu ada sejarah-sejarah bagaimana kemerdekaan negara Indonesia itu. Jadi ada beberapa perkara lah yang dapat saya simpan dalam pikiran saya untuk saya cari jawabannya, antaranya tentang negara Indonesia itu, adakah dia induk pada peradaban dunia? Jadi di sini saya terjumpa satu video guys, dia punya tajuk Sundaland, Indonesia induk peradaban dunia. Dia tanda tanya begitu. Jadi ayo sama-sama kita semak, adakah Indonesia ini adalah induk pada peradaban dunia? Sama-sama kita saksikan informasi ini dari channel Makna Masa. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Makna Masa dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi guys, ayo sama-sama kita mendengar dan mempelajarinya, serta ini sebagai maklumat untuk diri kita juga, dan juga kepada teman-temannya untuk tambahan informasi diri masing-masing. Jadi langsung saja kita simak info ini guys, jom. Peradaban manusia masih menjadi misteri. Beragam teori asal usul peradaban manusia masih menjadi misteri. Beragam teori dikemukakan dan dikaji. Selama ini kita mengetahui bahwa kawasan Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia merupakan pusat peradaban modern. Tetapi apakah Sobat Makna tahu induk peradaban manusia modern di kawasan tersebut sebenarnya berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sundaland. Apa saja bukti yang mendukung teori ini? Dan bagaimana manusia Melayu itu menyebar ke seluruh dunia? Untuk mendapatkan jawabannya, simak video ini sampai selesai. Mengungkap misteri Nusantara, peradaban dunia, mengubah sejarah peradaban dunia, Makna Masa. Ini Nusantara, peradaban dunia. Adalah menarik Stephen nih, Oppenheimer, pakar genetik dan struktur DNA asal Oxford University, Inggris, yang memiliki keyakinan bahwa induk dari semua peradaban di muka bumi berasal dari bumi Nusantara yang kini bernama Indonesia. Wow. Keyakinannya itu telah dituangkan dengan rapi dalam buku Eden of the East yang terbit tahun 1999. Ini bukunya guys, Eden in the East. Ia menyebutkan paparan Sunda, benua cikal bakal kepulauan Nusantara, merupakan asal persebaran manusia. Pendapat ini kemudian dikenal dengan teori Sundaland. Sundaland, guys, menarik nih guys. Teori Sundaland seperti memutarbalikkan sejarah yang sudah ada. Lewat bukunya yang merupakan catatan perjalanan penelitian genetis populasi di dunia, ia mengungkapkan bahwa peradaban yang ada sesungguhnya berasal dari timur, khususnya Asia Tenggara, yang berpusat di kepulauan Nusantara sekarang. Kondisi geografis Sundaland mendukung kebutuhan. Sejarah selama ini mencatat bahwa induk peradaban manusia modern berasal dari Mesir,
Mediterania dan Mesopotamia. Mesopotamia. Tetapi, okay, menurut dia, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu, yang sering disebut dengan Sundaland atau Indonesia. Oh, Sundaland ini Indonesia ya, guys? And so Indonesia and the mainland. Yep. Jadi Indonesia dan Asia Tenggara daratan memiliki keragaman genetis dan vegetasi. Vegetasi. Apa buktinya? Peradaban agrikultur Indonesia lebih dulu ada dari peradaban agrikultur lain di dunia, kata Stephen Oppenheimer. Stephen Oppenheimer adalah seorang dokter lulusan Oxford University yang melakukan riset penyakit malaria di kawasan Pasifik. Ketertarikannya tentang mutasi gen pada pasien yang kebal malaria membawanya pada riset tentang asal-usul serta penyebaran umat manusia. Dalam buku Eden in the East, Oppenheimer tidak hanya menampilkan hasil kajiannya sendiri, namun beliau memperkaya dengan studi literatur hasil penelitian ilmuwan lain, baik secara genetis, filologis, arkeologis, maupun mitologi di berbagai kawasan. Oppenheimer juga melakukan penelitian dengan survei ke sejumlah lokasi untuk meneliti budaya dan bahasa. Budaya bahasa. Berdasarkan bukti geologis di berbagai lokasi di seluruh dunia, Oppenheimer berpendapat bahwa bumi pernah mengalami 3 banjir besar akibat pelelehan es atau pasca zaman glasial di kutub utara, yaitu sekitar 14.000 tahun, 11.000 tahun, dan 7.500 tahun yang lalu. Pada masa zaman es, di mana permukaan air laut di bawah 100 meter dari sekarang, maka daratan di Asia Tenggara masih menyatu dengan benua paparan Sunda yang meliputi Sumatera, Semenanjung. Guys, yes, jap. Oh ya, betul juga ya guys, tengok nih. Peta yang sekarang ini Semenanjung, ini Sumatera, Jakarta. Oh, begini rupanya kita punya apa nih? Saya pernah terbaca ini dulu, tapi saya tidaklah terlalu detail. Dikatakan bahawa kita punya benua dulu ini bersambung ya guys, tapi kerana faktor iklim, faktor gempa bumi begitu, jadi itu yang terpecah. Lepas tu ada lagi banjir macam ni, jadi itu yang macam terpisah sekarang. Okey guys. Tanjung Malaya, Kalimantan, dan seluruh Asia. Iya, kan bersambung lah. Oppenheimer tidak sendiri dalam hal ini. Arkeolog Amerika, Wilhelm Solheim, sebelumnya memiliki tesis tentang jaringan perdagangan maritim, pulau dan pesisir di seluruh cincin Pasifik dan kepulauan Asia Tenggara hingga ke Madagaskar pada 7.000 tahun lalu. Solheim memberi julukan budaya Nusantara pada jalur perdagangan ini. Dari segi budaya, pendapat Oppenheimer mendasarkan pada tradisi tulup atau sumpit bambu untuk berburu dengan cara ditiup, memiliki akar sejarah dan sebaran dari Borneo atau Kalimantan, di mana budaya ini tidak ditemukan di Taiwan. Selain itu, yang menarik adalah budaya Tembikar Lapita yang berasal dari kawasan berbahasa Melanesia di Papua Nugini dan Kepulauan Bismarck. Okey, kita baca guys. Bangsa Nusantara kuno, Austronesia, pernah menyeberangi lautan menuju Papua Nugini, kumpulan Solomon dan Bismarck. Mereka kemudian bercampur dengan Melanesia, ya. Percampuran itu kemudian menimbulkan budaya baru yang dikenali sebagai kebudayaan Lapita. Menimbulkan budaya baru. Buku Eden in the East juga mengungkapkan bahwa berbagai suku di Indonesia Timur adalah pemegang kunci siklus-siklus bagi agama-agama barat yang tertua.
Ini kisah banjir besar terekam dalam folklore. Oppenheimer percaya bahwa sesungguhnya bangsa Sumeria yang diyakini sejarawan dunia sebagai budaya tertua di dunia ternyata memiliki nenek moyang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang bermigrasi akibat banjir di akhir zaman es. Penyebaran populasi manusia dari tanah Sundaland menyebabkan berkembangnya berbagai budaya Neolitikum di Cina, India, Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania Timur. Indonesia telah melakukan aktivitas pelayaran, memancing, menanam jauh sebelum orang lain melakukannya, ujar Oppenheimer. Sementara penanaman beras yang sangat pokok bagi masyarakat tidak berasal dari Cina atau India, tapi berasal dari Semenanjung Malaya pada 9.000 tahun yang lalu. Bangsa Austronesia sebagai bangsa nenek moyang Indonesia dikenal memiliki tradisi megalitik. Indonesia menjadi salah satu negara dengan peninggalan megalitikum terbanyak dan terbesar di dunia. Tradisi megalitik adalah kebiasaan masyarakat kuno untuk membangun karya monumental yang terbuat dari batu sebagai bagian dari sistem kepercayaan. Peninggalan tradisi megalitik di Indonesia dapat dijumpai di berbagai daerah. Peninggalan tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat beraneka ragam. Misalnya seperti tradisi megalitik di Bali yang terkenal dengan sarkofagusnya. Sulawesi Utara terkenal dengan waruga. Sumba terkenal dengan dolmennya. Dan Jawa Barat serta Banten dengan punden berundaknya. Punden berundak adalah bangunan yang berbentuk anak tangga, berfungsi sebagai pemujaan arwah nenek moyang dan dianggap suci. Situs Gunung Padang merupakan punden berundak terbesar di Asia Tenggara, bahkan dunia. Dalam perkembangannya, bentuk punden berundak berakulturasi dengan budaya Hindu-Buddha yang datang kemudian. Salah satu contoh. Apa Gunung Padang? Padang tuh kan, Gunung Padang kah? Saya pernah terbaca ya, kalau itu Gunung Padang tuh ditebalikkan, dia dia punya kuantiti itu, kuantiti tanah itu ya, bila dikorek dibentuk menjadi satu piramid, guys. Wah, itu saya pernah terbaca itu. Contohnya dapat dilihat pada beberapa candi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Misalnya Candi Borobudur yang berundak-undak dan mengerucut ke atas. Nah, jelaslah yang paling ketara bahwa nenek moyang kita mempunyai lokal jenius sehingga mampu mempadupadankan berbagai budaya tanpa kehilangan jati dirinya. Kembali ke buku Eden in the East. Buku ini membalikkan sejumlah fakta-fakta yang selama ini diketahui dan dipercaya masyarakat dunia tentang sejarah peradaban manusia. Namun kesimpulan ini masih sebatas teori dan mendapat tentangan teori dari teori Out of Taiwan. Teori of Taiwan. Nenek moyang bangsa yang berasal dari Taiwan atau Kepulauan Lembaga Formosa. Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute melakukan penelitian tentang mitokondria DNA dan kromosom Y. Hasilnya, leluhur orang Indonesia berasal dari penduduk asli Taiwan. Semakin ke wilayah timur Indonesia, jejak mtDNA Taiwan semakin menipis karena pencampuran dengan orang Melanesia. Eichmann menganggap dukungan temuan arkeologi atas teori Out of Sundaland belum ada. Dalam konteks linguistik dan sebagainya, ini terjadi ada banyak kelemahan dari Stephen Oppenheimer sehingga mungkin boleh saya katakan dia itu sudah tidak lagi menganggap karyanya itu sebagai sesuatu yang harus memang dipertahankan. Memang Stephen Oppenheimer menggunakan istilah Sundaland. Dan saya sudah mengingatkan beberapa teman bahwa hati-hati, yang dimaksud Sundaland pada waktu itu bukan Sunda, berbeda. Pencarian leluhur manusia modern masih terus bergelut dengan data dan temuan baru. Bagaimana menurut Sobat Makna? Apakah yakin dengan teori Out of Sundaland?
berikan pendapat di kolom komentar ya. Terlepas dari perdebatan itu, sebagai bangsa Indonesia, seharusnya kita bangga bahwa keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa Nusantara tidak sekedar aset kita sebagai bangsa dan negara, namun juga menjadi penting bagi keseluruhan umat manusia. Oke, itu antara teori-teori ya, dari teori Taiwan, lepas itu teori tadi itu apa? Sundaland ya. Tanah Sunda, bukan merujuk kepada tanah Sunda, begitukah? Tapi apapun, kalau dirujuk kepada peradaban dunia ya, yang kita tengok macam Mesir, Mesopotamia ya. Lepas tu kalau di Indonesia sudah nampak jelas ya, ini Borobudur ya, itu adalah kesan peninggalan dan semestinya di situ mesti ada satu peradaban. Ha, itu dia punya yang paling ketara lah. Ha, jadi saya pernah juga mendapat info yang mana kalau daripada bangsa Indonesia itu sendiri, dia daripada bukan dari Taiwan datang ke Indonesia, tetapi dari Indonesia itu sendiri ya. Apa ini baru menyebar luas. Dia punya apa ini teori. Tetapi dari segi logiknya, yang banyak kepada yang kecil kan. Jadi ternyata sekarang negara Indonesia penduduknya begitu ramai. Jadi artinya monopoli ataupun faktor ramainya penduduk itu adalah satu kekuatan yang menyokong bahwa Indonesia itu adalah macam induk peradaban. Itu tanggapan pribadi ya. Jadi apapun mungkin banyak lagi tanggapan-tanggapan yang lain bahwa Indonesia itu mungkin ada lagi tanggapan yang lain. Tetapi yang pastinya di sini kita sudah merdeka, sudah negara masing-masing sudah dapat dipimpin oleh pemimpin masing-masing. Kita hanya jalani sejarah kehidupan apapun, sejarah itu mesti juga kita tahu, dan daripada sejarah itulah kita semestinya supaya dapat memperkuatkan jati diri agar dapat mempertahankan negara yang tercinta saat ini. Kalau teman-teman di Indonesia, pertahankan negara tercinta teman-teman, gitu juga di Malaysia, kena pertahankan. Dan tidak mustahil ya suatu masa nanti kita bangsa Nusantara ini ya, rumpun Nusantara ini akan dipimpin oleh pemimpin yang adil dan juga saksama di masa akan datang. Sebab itu ada banyaklah info-info yang saya terima bahwa suatu masa nanti kita Nusantara ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Jadi apapun itu saja untuk kali ini, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini, nanti kalian komen di bawah. Apapun ini hanya sekadar informasi dan juga sebagai maklumat tambahan, sama ada kalian mempunyai teori sendiri ataupun sebaliknya, berpulanglah. Tapi bagi saya ini adalah satu input dan juga sebagai kita punya pengetahuan umum ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.